Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام البررة النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر الحاضرين sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita menerima hidayah, yang memberikan kita taufik untuk menjalankan hidayah. Berat bagi siapa yang tidak diberikan taufik, ringan dan menyenangkan bagi siapa yang diberikan taufik olehnya. Mudah-mudahan kita datang pada hari ini di majlis yang mulia ini dengan hati yang senang gembira, bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga dengan demikian kita berharap besar kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan syukur kita dibalasnya dengan nikmat-nikmat yang semakin besar. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Selawat dan salam kepada sang Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini, jalan yang lurus terang benderang, jelas dan sejelas-jelasnya malam seperti siang. Namun di awal dakwahnya banyak sekali yang tidak suka dan menentang, bahkan menyerang dan mengajak perang, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan dada mereka, luaskan wawasan mereka dengan selapang-lapangnya. Akhirnya banyak di antara mereka menerima Islam. Ma'asyiral kiram, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Bani Mustaliq masuk Islam, pimpinannya Al-Haris ibn Dirar Al-Mustaliqi, ayah dari ibunda kita Ummul Mukminina Juwairiyah binti Al-Haris, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan kembali berdakwah, menyampaikan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau dakwakan, dan tiba saatnya nanti kirim utusan untuk mengumpulkan zakat yang saya kumpulkan dari umat dan kaumku. Sampai janji yang telah ditentukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid untuk menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dan sedekah dari Bani Mustaliq. Namun pengalaman masa jahiliyah yang dulu pernah terjadi perang di antara kedua suku, sukunya Al-Walid ibn Uqbah
dengan Banil Mustaliq, melahirkan rasa was-was dalam dirinya, rasa khawatir dan bisikan syaitan yang menghantuinya. Akhirnya dia merasa takut untuk melanjutkan perjalanan dan khawatir dia akan dibunuh oleh kaum yang dulu memusuhinya dan kaumnya juga memusuhi mereka. Akhirnya dia mengarang cerita bahwa Banil Mustaliq menolak membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka hendak membunuhnya. Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Rabbnya kepadanya, karena beliau juga tidak mengetahui yang gaib, tentu berbaik sangka kepada utusan dan pekerjanya, mempercayai apa yang telah disampaikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan terdiri dari beberapa sahabat untuk datang ke Bani Mustaliq, mengambil secara paksa zakat yang telah diwajibkan, dan bila menentang mereka mungkin akan diperangi. Tetapi Dirar Al-Harith ibn Dirar, pimpinan kabilah, paham sepaham-pahamnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mungkir janji. Karena salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah as-sidq, selalu jujur dan benar dalam berkata dan bertutur. Berjanji mesti ditepati. Ini pasti ada sesuatu yang membuat Nabi murka atau Allah murka kepada Banil Mustaliq. Akhirnya dia bersiap dengan beberapa orang dari kaumnya untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan permohonan maaf bila ada sesuatu yang salah dan silap. Di tengah perjalanan bertemulah dengan pasukan yang disiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka dikepung oleh pasukan tadi dan mereka pun heran kenapa mereka dikepung. Lalu disampaikan, untung mereka menanyakan dan melakukan klarifikasi kenapa mereka mesti dikepung. Lalu dikatakan bahwa Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth telah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian tidak mau membayar zakat dan hampir saja membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu turunlah ayat yang menegur kaum muslimin secara umum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka melakukanlah tabayyun at-tathabbut, konfirmasi dan klarifikasi. Konfirmasi dan klarifikasi. Apa sebab bila kalian tidak melakukan, maka akan kalian lakukan, akan dikhawatirkan kalian akan menimpakan musibah dan azab, menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada suatu kaum bijahalatin, dengan kejahilan dan kezaliman. Patusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti akan membuat kalian akhirnya menyesal. Lihat kaum muslimin, hampir dua kelompok kaum muslimin berperang gara-gara berita yang tidak benar, suatu berita atau hoax yang menyebar tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi. Hari ini kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang membasarkan menghukum suatu kaum bukan orang per orang, suatu kaum dengan hukum yang menyesatkan, yang menyebabkan sanksi,
baik sosial maupun politik maupun agama sekalipun, dihukum sesat dari suatu agama, dari satu aliran, berdasarkan informasi yang tak ada klarifikasi. Oleh sebab itu para ulama menetapkan bahwasanya al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih, menghukum sesuatu itu adalah berdasarkan asumsi dan persepsi yang benar. Jangan dibangun hukum atas persepsi tanpa data dan fakta, hanya penafsiran dan takwil semata. Sesungguhnya telah banyak korban yang ditelan oleh sejarah akibat menjatuhkan hukum berdasarkan asumsi dan persepsi yang tidak berdasarkan fakta dan data, hujjah dan dalil. Imam Ahmad rahimahullah disiksa oleh beberapa khalifah karena mendengar informasi sebelah dari kaum-kaum yang pembuat fitnah, orang-orang ahli bid'ah yang telah menghukum Imam Ahmad sebagai pembuat bid'ah. Orang-orang penyandang ad-dalalah telah menghukum Ahmad sebagai firqatun dhalatun mudillah, yaitu kaum Mu'tazilah. Di saat mereka dekat dengan penguasa, di saat mereka menjadi pembisik para pemimpin masa itu, sampai empat orang pemimpin, Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, menghukum Imam Ahmad dengan hukuman yang berat, bahwa beliau adalah penentang sunnah, dan bahwa yang memfitnahnya adalah ahli sunnah yang sesungguhnya. Subhanallah, Imam Ahmad disiksa di penjara, baik penjara yang diteralis ataupun penjara rumah dan kota, dilarang menyampaikan kajian, dilarang menyampaikan ilmu dan sunnah akibat daripada fitnah, karena beliau dikatakan bukan ahli sunnah, tetapi beliau adalah bid'ah yang menyesatkan, ahlul bid'ati dhalalatin mudillah, ahli fitnah, ahli dhalalah yang menyesatkan. Dan pemerintah tidak melakukan klarifikasi saat itu, sampai Imam Ahmad dipaksa untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah tentang akidah yang sesat menyesatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan tidak meyakini sifat-sifat yang Allah sebut, Nabi sebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua atas nama ahli sunnati wal jamaah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mulai berdakwah, menyampaikan apa yang mesti disampaikan dari Rabbnya, beliau dituduh sebagai aliran menyimpang. Beliau dikurung sebagai kaum sabi'in, orang-orang yang melepaskan agamanya, pindah ke agama yang tidak jelas, meninggalkan aliran umum masyarakat ke aliran yang tidak jelas, tinggalkan agamanya atau alias murtad dalam istilah Islam. Mereka ada yang mengklarifikasi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan adalah senang mendengarkan isu dan hoax yang terjadi di masyarakat karena derasnya gelombang media yang ada pada waktu itu mendiskreditkan Nabi dan memarjinalkannya, sehingga beliau akhirnya diperangi, akhirnya diserang dan diprovokasi, diintimidasi dan disakiti, sampai akhirnya harus menjalankan perintah Rabbnya, hijrah ke Madinah. Ma'asyiral kiram, itu semua adalah atas dasar fitnah yang mengatakan Nabi adalah penyebar fitnah. Itu adalah berdasarkan asumsi yang sesat yang mengatakan Nabi telah membawa aliran sesat. Itu adalah berdasarkan persepsi yang salah yang telah mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa dakwah yang salah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini tenaga ahli yang sebenarnya bukan ahli, berapa banyak hari ini yang pakar sebenarnya bukan pakar, berapa banyak hari ini penasehat padahal berhati jahat, berapa banyak orang ini yang mengatasnamakan dakwah kepada as-sunnah, tetapi tidak sedikit daripada mereka yang memerangi sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
orang-orang yang tidak termakan oleh fitnah, orang-orang yang tidak termakan oleh fitnah, sehingga menjatuhkan hukum terhadap suatu kaum dengan kejahilan dan kebodohan tanpa klarifikasi dan konfirmasi, sehingga kita antinya menyesal nanti di akhirat, bahkan di dunia nanti. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wa hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qaum muslimin, di antara fitnah yang beredar dan disampaikan dengan berkuar-kuar oleh sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin kebanyakan muslimin di negeri ini, adalah bahwasanya aliran yang mereka sebut dengan Wahabi adalah aliran baru yang tak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah produk yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang lahir di Najd. Bahkan mereka menafsirkan hadis bahwa akan lahir datang qarnus syaitan dari Najd dengan mengabaikan syarah para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis bukanlah Najd yang ada di Jazirah Arab, tetapi adalah Najd yang di Irak. Demikian syarah seluruh pensyarah hadis kecuali pensyarah yang bermazhab ahlil hadas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya mazhab ini adalah mazhab baru yang dilahirkan di Jazirah Arab, dan bahwasanya itulah yang didoktrinkan kepada seluruh orang-orang yang ada di sana yang belajar di Arab Saudi pada khususnya dan di Timur Tengah pada umumnya. Ketahuilah kaum muslimin, selama saya belajar 15 tahun di Al-Jami'atil Islamiyah di Al-Madinatin Nabawiyah, bahwa tidak ada pernah diajarkan yang namanya mazhab al-wahhabiyah. Tidak ada mazhab wahhabi diajarkan, baik dalam materi, baik dalam nama mata kuliah ataupun dalam materi kuliah. Yang ada adalah menyambungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambungkan kita kepada ashabul kiram radhiyallahu anhum, menyambungkan kita kepada para a'immatul arba'ah dan selainnya, para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka adalah orang-orang besar dalam pandangan orang-orang yang digelar dalam tanda petik dengan al-wahhabiyah tersebut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, mereka mengajarkan seluruh mazhab, tidak seperti yang terjadi di sebagian daerah atau negara Timur Tengah seperti di Mesir misalnya, yang diajarkan yang dari negara bermazhab Syafi'i hanya diajarkan mazhab Syafi'i, yang belajar dari negara yang bermazhab Hanafi hanya diajarkan mazhab Hanafi, yang belajar dari negara yang bermazhab Maliki diajarkan mazhab Maliki, yang berasal dari negara yang bermazhab Hambali diajarkan hanya mazhab Hambali. Tetapi kami di Madinah alhamdulillah tidak dibatasi dengan mazhab tertentu, tidak dibatasi dengan aliran tertentu. Yang ada adalah mengamalkan ilmu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, dan serujukannya semuanya jelas. Kitab-kitab imam yang empat adalah rujukan utama. Al-Mudawwanah dalam mazhab Al-Maliki, Al-Bayan wa Tahlil dalam Al-Maliki, dalam mazhab Maliki, Al-Zakhirah lil-Qarafi mazhab Maliki, Al-Hidayah lil-Marghinani, Ad-Durul Mukhtar Ibn Abidin mazhab Hanafi, Al-Badari Us-Sana'i dalam mazhab Hanafi, dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Majmu' Syahrul Muhazzab dalam mazhab Syafi'i, Raudhatul Talibin, Kifayatul Akhyar, Bidayatul Mujtahid, dan semua ini adalah konsumsi sehari-hari kami belajar di Madinah. Kalaulah dikatakan melahirkan Wahabi,
sesungguhnya ini adalah fitnah yang tidak berasas dan tidak berdasar. Dan bila ada yang belajar di sana ikut-ikutan mengatakan itu, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, dia termasuk dari orang yang mungkin sebelum berangkat ambil duitnya, jangan ambil ilmunya. Atau orang yang menyembunyikan ilmu. Dan orang seperti ini terancam dengan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumil qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu di saat dibutuhkan dia sembunyikan, maka Allah kekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Dan bila dia tahu saudaranya dizalimi karena fitnah yang tidak berdasar dan berdalil, lalu dia tidak ikut membelanya, berarti dia telah melanggar hadis Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan berbuat zalim, apalagi dalam keadaan dizalimi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan di antara hoax yang beredar pada hari ini adalah bahwa Arab Saudi telah merayakan Halloween, sedangkan maulid Nabi tidak dibolehkan. Tidak ada hubungan maulid Nabi dengan Halloween. Dan tidak ada hubungan Arab Saudi dengan Halloween. Tidak ada perayaan Halloween di sana. Tidak ada halan ratalan di sana. Yang ada adalah hoax. Diambil caption dari gambar dalam suatu acara festival rumah hantu, akhirnya dijadikan, diletak, dibuatkan narasi Arab Saudi memperingati Halloween. Dikutip dari Muhammad bin Salman al-Saud hafizahullah ta'ala, bahwa beliau akan menghapus mazhab Wahabi satu-satunya di Arab Saudi. Ini adalah tafsiran yang keliru dari orang yang memang punya latar belakang keliru. Mereka mengatakan selama ini di Arab Saudi hanya satu mazhab, yaitu mazhab Wahabi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seluruh mazhab hidup di Arab Saudi. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, bahkan mazhab Az-Zahiri, bahkan mazhab Syiah pun dipelajari. Bukan seperti di sebagian negara yang hanya mempelajari mazhab negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, tandanya bahwa Saudi tidaklah tertutup, bahwasanya mazhab apapun terbuka di sana. Bahkan Syiah sekalipun bisa bebas di sana. Tetapi memang Syiah ingin menguasai dua tanah suci untuk menumpah darahkan kaum muslimin. Dibaca dalam kitab mereka seperti Biharul Anwar Al-Majlisi, mereka mengatakan nanti Ka'bah akan kami basuh dengan darah-darah ahli sunnah. Sebagian ahli sunnah ikut menjadi pengekor kampanye Syiah anti Wahabi tanpa melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Dan tidak sedikit pula yang mau karena godaan duniawi menyembunyikan hakikat dan kebenaran. Mudah-mudahan Allah SWT tidak menjatuhkan azab kepada kita sebelum kita bertaubat dan sebelum terlambat. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya menghukum sesuatu cabang daripada punya gambaran yang benar terhadap sesuatu. Dan bila gambarannya salah, hasilnya adalah salah. Seperti tadi Imam Ahmad rahimahullah, ketika dia mengatakan Allah bersifat begini, yang terbayang oleh orang yang tidak paham, kalau Allah misalnya di atas aras, yang terbayang olehnya adalah duduk bersila di atasnya. Ahlus sunnah tidak pernah mengatakan itu adalah tafsir ahlil bid'ah untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Jangan mudah untuk membaca hal-hal yang besar-besar padahal hati kita masih kecil. Jangan suka menghukum sesuatu yang besar padahal ilmu kita masih nihil. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa sadar dengan kapasitas kita. Tidak segera mengeser apa yang tidak kita pahami, karena sesungguhnya mengeser dusta sama dengan berdusta. Nabi SAW mengatakan, man haddatha anni hadithan yura anahu kadhib bahwa ahadul kazzabin. Barang siapa yang menyebarkan dariku sebuah hadis dan dia ragu itu hadis dusta, lalu tetap dia sebarkan, maka dia termasuk orang yang ikut berdusta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat,
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma aslih dhata bainihim, Allahumma ajma' ala al-haqqi kalimatahum, Allahumma ajma' ala al-haqqi kalimatahum ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ikhwanan mutahabbina ala surin mutaqabilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffisil karba anil makrubin wa qdid dayna anil madinin waqdi ad-dayna 'anil madinin wa aslih umur al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'ala bidhunubina man la yakhafuka fa irhamna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.